Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asya Chandra Lestari. Di sini saya akan membuat video tutorial membuat video tutorial mengenai mengenai animasi nama. Pertama, kita buka Autodesk. Kedua, kita shape. Terus kita pilih teks. Di sini ada teks, format teksnya kita ganti menjadi nama masing-masing. Sudah itu, kita klik di viewport yang front. Terus diperkecil. Setelah itu kita bevel. Bevel value-nya yang level satunya kita ganti menjadi 100 dan outline-nya menjadi minus 2,54. Di sini ada level 2, level 3. Saya akan memilih level 2. Height-nya kita ganti menjadi 2. Setelah itu kita klik kanan, convert to editable poly. Kita pilih yang elemen. Kita seleksi nama hurufnya dari awal, dari yang paling awal. Di edit elemen, di edit geometri, ada bacaan detach. Kita klik. Di sini ada detach arch. Kita kasih nama huruf yang pertama, kita klik. Gunanya detach ini untuk memisahkan setiap huruf. Kita mendetachnya sampai huruf terakhir. Sudah semuanya di detach, kita di keyboard kita klik, kita pencet tombol kita pencet huruf H. Teks 01 kita pilih, kita oke, lalu delete. Kita cek. Sesudah itu di sebelah modify ada hierarchy, kita klik. Setiap huruf kita affect pivot only, terus alignment-nya kita pilih center to object. Kita lakukan hal yang sama sampai huruf yang terakhir.
Setelah itu affect pivot only-nya kita nonaktifkan, kita CTRL-A, affect pivot-nya kita nonaktifkan, kita set K. Layarnya kita ganti ubah sampai 100. Set K-nya matikan. Sudah itu, auto key kita nyalakan, kita pindahkan lagi ke 0. Setiap huruf kita geser biar kita lakukan hal yang sama. Kita geser. Oke, kita matikan. Kita lihat hasilnya. Wow, wow. Bapak, Pak. Bapak. Ya. Hasilnya jadi seperti ini. Kita pilih front biar terlihat lebih
Lihat lebih menarik coba. Idan udah. Kalau di left-nya kita jadinya seperti ini. Tapi kalau di sininya kita jadi. Maaf terjadi kesalahan. Inilah hasil animasi nama yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.